Ya, kita awali di informasi yang pertama, di mana sebuah video yang beredar di media sosial ini menampilkan seorang atau seekor lumba-lumba yang sedang dibawa warga dengan menggunakan sepeda motor. Pengunggah video dalam keterangannya mengatakan bahwa lumba-lumba itu diangkut untuk dipotong dalam keadaan masih hidup. Beginilah video yang diunggah akun Instagram @kabarnegeri_jumat kemarin. Video itu menampilkan dua orang warga membawa seekor lumba-lumba yang tak berdaya di atas sepeda motor. Menurut keterangan pengunggah video, lumba-lumba itu sudah lama terdampar dan masih dalam keadaan hidup. Lumba-lumba itu juga disebut dibawa ke pasar untuk dipotong dan juga dijual. Nah, pengunggah video juga mengutip peraturan pemerintah nomor 77 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan juga satwa, serta menyebut bahwa lumba-lumba adalah satwa yang dilindungi. Hingga Sabtu siang, pemirsa, video ini sudah ditonton ribuan kali dan mendapat ratusan komentar dari warganet. Relo Sandain.